Assalamualaikum cuy, kembali lagi di sosial media. Nah, jadi pada video kali ini aku mau kasih tutorial nih pada kalian semua, yaitu cara download dan pasang game GTS Elite Indonesia, Full Motor Hertz Jatim, Mythic Hedon, dan True Colin, yang tentunya di Android. Nah, jadi game ini berukuran 529 MB. Dan setelah kalian ekstrak akan menjadi 1,41 GB ya. Jadi game ini sangat recommended buat handphone kalian yang kisaran RAM-nya 3-4 GB ya. Untuk link downloadnya saya sudah sediakan di pin komentar paling atas. Dan tutorial cara pasangnya akan saya taruh di akhir video. Nah, jadi game ini sudah full cheat, offline, full screen, dan grafiknya sudah full HD. Jadi game ini sangat recommended buat handphone kalian. Pastikan kalian nonton dari awal hingga akhir agar kalian tahu gameplaynya seperti apa dan agar kalian bisa memainkan game ini juga gitu ya. Sebelum lanjut nonton video ini, kalian jangan lupa subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan video baru dari channel ini. Kalian bisa komen di bawah mod apa saja yang harus gua upload di channel ini. Oke, langsung saja kita ke video gameplaynya. Let's go. Gas kelas. Oke teman-teman, kita sudah masuk ke dalam gameplaynya. Nah, banyak bertanya-tanya, Bang Lu kok nggak setting grafik lagi? Waduh, kok malas banget kali cuy. Setiap itu terus gue pegang jang. Masa kalian nggak ngerti setting-setting grafik? Nah, oke, di sini kalian bisa lihat kita udah lagi di markas cuy, di tempat SPBU atau Pertamina cuy. Nah, ini untuk project yang final cuy, atau bisa dikatakan yang udah terakhir. Jadi ini udah finalnya. Dan kalian bisa lihat di sini untuk modnya itu udah sangat HD cuy. Nah, yang gua ubah itu yaitu mod BM400, Vagionya FC900 dan HPF1000-nya cuy. Nah, yang gua tambahkan yaitu Jupiter MX, banyak juga yang kemarin bilang ban tambahkan yang Jupiter MX yang 135 ya kan. Dan ada juga yang bilang nih yang Mio standar, yang itu yang lagi viral ya kan. Dan yang terakhir itu saya pasang Fiction Gears cuy. Wow, mam gak mah gak tuh. Siapa yang gak tahu Fiction Gears ya, potong bulunya ya kan. Nah, oke, di sini untuk modnya ini kali ini ya cuy. Nah, kita coba lihat modnya yang saya rubah atau yang dirombak. Kita salah. Nah, ini kita salah kan. Nah, jika kalian belum tahu cara membuka mod cloud cheat-nya atau mod cheat-nya, kalian bisa scroll di tengah HP kalian cuy. Nah, di sini cuy. Atau kalian bisa lihat tanda panah di HP kalian. Nah, ini ya. Nah, kalian scroll aja cuy. Nah, udah di sini. Jika banyak juga yang bertanya-tanya, "Bang, kok nggak bisa nih, Bang?" Kalian bisa belajar-belajar di YouTube cuy. Untuk tutorialnya itu banyak. Karena di sini saya simpel-simpel aja, jadi kalian bisa lihat dah. Nah, di sini untuk mod kelucinya itu udah ramai cuy. Tetapi di sini saya ada beberapa perubahan. Nah, seperti ini untuk radar, hood enable-nya ini saya nggak masukin. Kenapa? Banyak juga yang bertanya-tanya, "Bang, kata-kata lu itu nggak baik, Bang." Mana pula ya kan? Kita masuk pasang lain kan? Nah, di sini ada RGB GTS Android, ada senjata pilihan dan lain-lain. Karena di sini gua cari yang kendaraan pilihan, kita ajak kendaraan pilihan cuy. Mana pula kendaraan pilihan? Nah, untuk kendaraan pilihannya ya. Dan di sini juga banyak bertanya-tanya, "Bang, truk olinya ada nggak, Bang? Truk olinya ada nggak, Bang?" Untuk truk olinya itu udah ada cuy. Jadi ini udah full truk, full Mio dan full motor Hertz cuy. Udah berapa tongkat adminnya cuy. Maaf ya teman-teman.
Nah, kita perlihatkan yang satu ini. Nuh, gagak kali. Gege enggak teman-teman. Gege. Gege lah masa enggak teman-teman. Nah, ini yang reditan Malaysia cuy. Saya enggak tahu siapa itu autornya. Kalian bisa cek aja di pin kok cuy. Nah, ini untuk warnanya itu udah cerah kali ya. Nah, kalian bisa lihat dah. Di sini kita standar. Kita standaran banyak cuy. Tapi di sini minusnya gua enggak dapat because EFT-nya. Jadi itu belum pas tan cuy. Tetapi jika kalian tahu cara mengatur EFP ininya, kalian bisa atur cuy. Karena gua enggak tahu, jadi saya masukin aja cuy. Tapi untuk soundnya itu juga saya sudah ubah cuy. Jadi ini udah sangat GG. Nah, kita coba pakai ini supaya tambah GG. Wih, GG kali. Nah, di sini juga banyak bertanya-tanya, bancara sinematiknya itu bagaimana? Untuk sinematiknya itu kalian bisa lihat deh ya, kayak ini kan. Nah, ganteng kali. Banyak tutorialnya juga di YouTube, cuy. Tetapi saya enggak ada waktu ya karena gua masih sekolah. Pulang jam 4. Aduh. Jadi kalau buat konten itu capek kali, bah. Nah, kalian bisa lihat ini udah full detail. Nah, coba kita tes sound ya. Bagaimana suara soundnya atau bagaimana suara knalpotnya? Maaf ya teman-teman, untuk because EV-nya itu saya nggak dapat. Tetapi untuk motornya itu udah lumayan cuy. Oke, kita coba tes sound di sini. Nah, kalian bisa dengar ya, kalau kalian suaranya itu kecil, coba kalian naikkan volumenya. Karena untuk suara gamenya itu saya kecilin cuy. Supaya apa? Supaya suara gua itu kedengaran cuy. Oke, next yang gua pakai itu lagi ada di Mio standar. Nah, untuk Mio standarnya itu ada di Vagio. Nah, di sini untuk mode Vagio-nya itu ada dua pilihan cuy, yaitu di FF pakai standar 2 dan di FF yang tidak pakai standar cuy. Nah, untuk bigas EF-nya ini udah pas tang ya. Nah, kalian bisa lihat, udah ngeribet nih. Oke, kita pakai standar 2 aja cuy. Nah, kalian banyak juga yang bertanya-tanya, bang itu kok langsung bisa tegak begitu? Jadi saya pakai mod enggan cuy. Saya juga akan memasukkan modnya kali ini, tapi saya nggak masukin di MP ya. Kalian kalau masukin sendiri aja cuy. Nah, ini ya kan, ngeri kali bah. Kalau 1 dari 10 ini saya pakai 8 cuy. Ini GG kali yang buat adalah. Nah, oke. Kita coba tes sound ya. Bagaimana suara knalpotnya? Dan sebentar kita juga akan tes speednya cuy. Oke, kita coba ya. Gimana enggak teman-teman? Dari 1 sampai 10 kalian nilai berapa? Kalian bisa komen di kolom komentar. Saya tunggu ya. Saya tunggu. Awas kalian enggak tunggu. Enggak komen maksudku. Nah, gege kali bah. Kayak kita udah mod Malaysia nih yang saya buat. Nah, yang ke terakhir itu ada di FCR 900 teman-teman. Nah, ini ya. Ini mod fiction ya Rex-nya. Dan untuk mod fiction Rex-nya ini udah yang free ya, jadi ini enggak sell. Nah, untuk soundnya itu sound gahar cuy. Kita coba pakai kita tegakkan nih. Gege kali bah. Nah, ini ya teman-teman, yang terakhirnya nih kan. Dan yang terakhir itu kalian lihat untuk pilih palernya cuy. Nah, banyak juga yang bertanya-tanya, bang itu skin ceweknya itu di mana bang? Untuk skin ceweknya itu ada di ini cuy. Kita sama-sama lihat aja ya. Nah, kalian cari di sini. Jauh kali betul skin ceweknya. Saya juga baru sadar. Nah, kalian cari di sini di Grove Street Families.
Nah, ini ada 3 skin cewek. Tapi enggak tahu siapa nama-namanya. Kalian pakai aja, cuy. Ini juga ada 2, tapi yang saya suka yang ini, cuy. Yang hijau burst ini yang pakai topi. Wah, gede kali, bah. Oke ya, kita coba test speed yang ini aja. Kita coba. Nah, di sini saya atur dulu suaranya, cuy, supaya suaranya itu makin bersuara. Kita coba setting dulu di sini supaya suaranya itu menggelegah di telinga kalian. Tetapi saya saranin kalian pakai headset, ya, supaya kalian bisa dengar suara aslinya, cuy. Nah, itu suaranya, cuy. Tapi sini saya sepatu aja ya, karena waktunya itu udah mau malam. Nah, ini kita pakai set waktu yang cerah-cerah aja, cuy. Enak kali, bah. Oke, kita coba lagi ya. Sampai kita ketir, cuy, karakter kita, ya kan. Nah, yang terakhir itu saya akan memperlihatkan di mana tempat balapnya, tempat balap ongkek, tempat balap liarnya, cuy. Nah, seperti biasa, untuk tempat balap ongkek dan balap liarnya itu ada di sini, cuy. Kalian bisa teleport aja. Nah, oke, kalian bisa teleport. Oke, untuk arenanya di sini, cuy. Dan untuk penontonnya itu udah ada, cuy. Jadi udah gek sekali. Nah, oke. Jika juga banyak yang bertanya-tanya cara menekan pick up-nya itu di mana, Bang? Bagaimana?